klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Pertama, kita siapkan tulisan Latin quote-nya seperti ini. Lalu kita beri garis tambahan di setiap tulisan kita turun ke bawah. Hasil garis yang jadi double ini nantinya akan kita arsir, sehingga membentuk sebuah lettering. Teman-teman bisa menambahkan garisnya di bagian dalam atau di bagian luar garisnya, jadi bebas gitu ya teman-teman. Saat mencoba membuat lettering ini, teman-teman gak perlu takut salah, karena yang namanya belajar itu pasti kita akan salah di awal atau kurang lancar. Tapi lama-lama nanti kita bisa lancar loh teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal arsir garis yang double ya. Simple dan mudah kan teman-teman? Ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.